Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitas aku di pagi hari. Dan ini aku aktivitasnya mau jemur pakaian, dan setelah ini mau ngerapihin cabai rawit aku. Kemarin aku udah panen lagi ya teman-teman. Jadi ya, kemarin-kemarin aku sering panen cabai ya, karena udah mulai tua-tua si cabai rawitnya. Jadi aku sering ke sawah gitu sambil cabutin rumput-rumput di tanaman kangkung aku. Oh ya teman-teman, aku belum sapa-sapa nih teman-teman semua. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga yang udah mau mengklik video aku, yang udah like, komen, dan subscribe. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku, jangan lupa untuk dukung channel aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih teman-teman. Dan ini cuaca di tempat aku, alhamdulillah ya, lagi cerah panas itu, cuma langitnya nggak biru gitu ya teman-teman, masih ada awan-awannya, kayaknya sore mau hujan gitu. Di tempatku tiap hari ya siang panas banget dan sore hujan gitu, itu hampir tiap hari ya teman-teman seperti itu. Gimana nih di tempat-tempat teman-teman semua, sama nggak kayak di tempat aku cuacanya selalu seperti ini? Bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman. Dan ini lanjut, aku masih jemurin pakaian anak aku. Setelah ini aku tuh mau ngerapihin cabai rawit, dan setelah itu aku mau jalan-jalan gitu ya ke pasar Limbangan, atau cuma nggak belanja ya teman-teman. Aku mau ngajakin anak aku beli es krim mixu gitu. Dan kayaknya di tempat aku tuh baru buka gitu ya beberapa bulan. Jadi anak aku katanya pengen main ke situ. Dan ini aku lagi jemurin salai pisang ya teman-teman. Aku sering banget bikin salai pisang karena aku sering banget panen pisang gitu ya, pisang yang masem gitu, pisang saiman namanya, atau pisang seribu gitu. Itu pisangnya jarang banget yang suka gitu ya teman-teman, daripada busuk. Jadi aku bikin sale aja gitu, lumayan untuk cemilan gitu. Dan ini cuacanya alhamdulillah cerah dan langitnya enggak biru sih teman-teman. Dan setelah ini lanjut, ini cabai-cabai aku kemarin 2 hari gitu ya panennya dapat segini dan belum aku rapihin. Banyak sekali cabenya yang pada busuk gitu ya teman-teman, gak tahu kenapa. Mungkin teman-teman ada yang tahu di sini, mungkin ada yang suka bertani juga kayak aku. Ini gak tahu kenapa ya, banyak sekali yang busuk dan banyak yang berjatuhan gitu. Gak tahu karena cuaca yang panas dan pas sore hujan atau kenapa ya teman-teman. Bisa share dong di kolom komentarnya ya teman-teman. Dan ini aku percepat aja ya si videonya biar teman-teman gak bosan gitu. Dan ini yang busuknya lumayan banyak ya teman-teman, aku sisihkan aja, mau aku buang aja gitu. Dan ini dapat segini ya cabai rawitnya. Dan yang kemarin juga yang pas panen cabai rawit masih banyak gitu ya teman-teman, nanti aku mau kasih aja ke saudara-saudara aku. Cuma saudara aku lagi pada gak ada gitu ya, masih pada mudik gitu.
dan ini aku kasih cabe, maksudnya bawang putih ya, katanya biar awet gitu. Dan ini aku mau simpan di kulkas. Dan ini lanjut aku mau ke Mixu gitu ya, ke Limbangan, karena hanya di dekat pasar Limbangan ya yang ada Mixu gitu, dan anak-anak pada suka, pada gembira gitu, pengen beli es krim, dan mereka beli sendiri aja ya teman-teman. Kemarin dapat uang THR gitu dari saudara-saudara, alhamdulillah ya, rezeki anak-anak gitu. Dan setelah ini aku mau beli voucher kuota smart brand gitu ya, karena aku beli pakai smart brand gitu teman-teman. Dan aku beli ke toko perabot ya, karena berpinggiran gitu, aku pengen cari storage yang putih itu, cuma gak ada gitu, jadi aku langsung pulang gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang udah menonton, udah like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.